Nah, sila berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Tuan Ketua. Saya ingin minta izin untuk mengalu-alukan kehadiran pelajar daripada kawasan saya, Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Muhammad Bukit Katil. Datuk Tuan Yang Ketua, saya telah mendengar perbahasan sebentar tadi yang menjurus kepada persoalan terhadap pindaan Akta Profesyen Undang-Undang, khususnya berkaitan dengan perancangan kerajaan untuk membuka profesyen ini kepada para peguam daripada luar negara. Antara yang menarik yang saya teliti dan telah pandangan tadi ialah beberapa contoh yang diberikan, misalnya liberalisasi kepeguaman yang telah dilakukan di Singapura misalnya, sebagai satu contoh yang kalau tidak salah dikemukakan oleh YB Majlis Tanah sebentar tadi. Cuma saya ingin menarik perhatian Yang Berhormat Menteri, kalau kita mengambil pengalaman Singapura, kesediaan kerajaan untuk membuka profesyen kepeguaman ini telah dilakukan sejak hampir 3 dekad yang lalu, dan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yang gradual, yang perlahan, dan melalui satu siri perancangan yang strategik dan tidak dibuat dengan terburu-buru. Misalnya pada tahun 1981 itu bermulanya kerajaan Singapura membenarkan, ataupun badan terutamanya peguam negara, Jabatan Peguam Negara membenarkan bank-bank luar yang beroperasi di Singapura itu memanggil peguam-peguam daripada luar dalam memberikan nasihat mereka terhadap pertelingkahan atau pertikaian yang berlaku, dan kemudiannya dilakukan secara perlahan dan perlahan tetapi dalam kerangka yang cukup jelas, iaitu bagaimana profesyen undang-undang ini boleh membantu memberi dan menjana pertumbuhan ekonomi dan menyumbang kepada ekonomi Singapura yang lebih baik. Sebab itu kalau kita teliti fakta, pada tahun 2012 baru-baru ini, bagian ataupun servis, legal service sector ini di Singapura telah mencapai kepada 1.9 bilion, meningkat sebanyak 25%. Dan ini tentunya memberikan sumbangan ekonomi kepada negara seperti Singapura, iaitu dalam bahagian servis, dalam bahagian perkhidmatan. Sebab itu soalan saya kepada Yang Berhormat Menteri, apakah kerajaan punya mekanisme untuk memastikan agar kesediaan kita untuk membuka pasaran kepeguaman kepada peguam-peguam asing ini dilakukan dengan penuh teliti, agar ianya dari segi strategik boleh memberikan sumbangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang baik kepada negara. Sebab saya bimbang macam Singapura ini, walaupun kita tahu dari segi Transparency International Corruption Perception Index 2012, dia berada di tangga yang kelima selepas daripada Denmark, Finland, New Zealand, Sweden dan Singapura. Tapi Malaysia realitinya sekarang pada tahap yang ke-54. Dan kalau kita terburu-buru dan tidak melakukan perancangan yang teliti, ianya akhirnya akan memberikan kesan kepada pengamal undang-undang di peringkat tempatan. Dan ini tentunya tidak baik untuk persaingan yang dalam maksud persaingan yang sehat kepada pasaran ataupun kepada profesyen kepeguaman yang berada di negara kita. Dan saya ingin cadangkan juga supaya beberapa pendekatan yang dilakukan, misalnya pada tahun 2008, kalau kita mengambil pendekatan Minister of Law ataupun kerajaan Kementerian Undang-Undang Singapura, dia meletakkan satu strategi agar mereka yang ingin mengamal undang-undang di dalam negara Singapura itu mesti menunjukkan ada add value, ada tambahan nilai ekonomi kepada pertumbuhan ekonomi Singapura. Dan ini yang dilakukan secara strategik. Sebab saya fikir dan saya bimbang, kalau misalnya kata kita melakukan tanpa satu pendekatan yang strategik, ia tidak memberikan kesan yang baik kepada negara dalam pertikaian persaingan yang sihat. Begitu juga dalam hal berkaitan dengan timbang tara, arbitration. Saya setuju dengan YB Tumpat tadi bahawa
perlu juga dilihat dari segi bukan sekadar aspek memperkasa mahkamah syariah. Sebab sekarang ni di peringkat mahkamah syariah, kita sekadar ada mahkamah rendah syariah, kemudian mahkamah tinggi syariah, dan kemudian mahkamah rayuan syariah. Dan ketiga-tiga mahkamah ini, kita lihat hanya tertumpu kepada persoalan hal-hal yang berkaitan dengan keluarga, undang-undang keluarga, undang-undang jenayah syariah, dan tidak lebih kepada itu. Walhal saya ingin cadangkan, dan saya juga ingin meminta penjelasan kepada Yang Berhormat Menteri, apakah kerajaan punya perancangan untuk diperkasakan mahkamah syariah itu kepada satu peringkat lagi? Mungkin ada seperti mahkamah persekutuan syariah misalnya, agar ianya seimbang dan setara dengan mahkamah persekutuan yang sedia ada di dalam negara kita. Berbalik pada persoalan timbang utara, selain daripada kita mempunyai dan membuka ruang kepada pengamal-pengamal daripada luar untuk membantu meningkatkan dan memberikan sumbangan kepada badan arbitrasi atau badan timbang utara dalam negara, saya juga ingin cadangkan kepada Yang Berhormat Menteri, ingin mohon pertanyaan, apakah kerajaan mempunyai perancangan untuk melakukan atau menyediakan satu platform agar ada satu badan arbitrasi iaitu badan timbang utara muamalat yang akan mengambil kes-kes yang berkaitan dengan pertikaian bank Islam dan sebagainya, agar ianya bukan sekadar kepada bank-bank ataupun pertikaian secara umum, tetapi juga khusus kepada hal-hal berkaitan dengan syariah yang saya tahu sekarang ni dari segi dia punya pendekatan jauh lebih sophisticated, misalnya sukuk dan sebagainya. Ini tentunya memberikan sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi. Kerana saya lihat pengalaman negara-negara jiran misalnya di bawah negara selatan Singapura saya sebutkan tadi, kita ada, di mereka ada Singapore International Arbitration Center yang telah tubuh sejak tahun 1991. Dan oleh kerana dukungan kerajaan itu baik dan kuat, maka akhirnya sekarang mereka boleh menyelesaikan pertikaian-pertikaian yang pada tahun 2012 saja berjumlah hampir 3.61 bilion dolar Singapura. Dan ini memberikan pertumbuhan ekonomi yang baik kepada negara, dan sekarang mereka melangkah kepada satu lagi peringkat, iaitu ingin membuat pula satu yang dipanggil Singapore International Commercial Court. Pada kita di Malaysia ni, kita ada niche market. Niche market kita ialah tentunya yang berkaitan dengan muamalah Islam, syariah Islam, bank Islam, dan kita punya transaksi itu pada saya mencecah bilion ringgit, dan sewajarnya kita manfaatkan perkara ini. Dan saya ingin juga mohon penjelasan kepada Bapak Menteri, apakah kerajaan bersedia dalam hal yang berkaitan dengan perkara-perkara. Ya, Lusta bangun. Ya. Minta untuk memberi sikit, 5 minit, 1 minit. Sila. Berkenaan dengan yang dibangkitkan mengenai kepakaran keperguaman negara kita untuk disebarkan dan berkembang secara internasional, saya ingin bertanya, bukan saja dari daripada segi undang-undang syariah, kita tahu bahawa baru-baru ini kita ada KL War Crimes Tribunal yang saya percaya telah pun berjaya untuk membangkitkan kesedaran kes-kes war crimes yang dilakukan di Israel, Palestine dan sebagainya. Tetapi malangnya peraturan-peraturan War Crimes Tribunal ini tidak mempunyai binding effect. Dan ada banyak orang dan banyak pengkritik yang katakan War Crimes Tribunal di KL ini adalah hanya show trials. Dan di sebaliknya, kerajaan Malaysia dalam tahun 2011 telah pun mengumumkan bahawa Malaysia sekarang bersedia dan bersetuju untuk menjadi ahli dalam International Criminal Court. Itu dalam tahun 2011. Dan 2 tahun telah pun lalu, dan sehingga hari ini nampaknya tidak ada usaha untuk merektifikasikan keinginan Malaysia untuk menjadi ahli dalam International Criminal Court ni. Saya percaya bahawa Malaysia ni boleh mempainkan satu peranan yang penting dari segi meningkatkan keadilan international. Kita ada pakar-pakar peguam di Malaysia juga, dan kita boleh menjadi satu contoh di Asia Tenggara. Apakah pandangan YB Kuala Ketil? Ya, sila.
Wahabi Bukit Katil, bukan Kuala Katil. Minta maaf. Okay, sebelah petang ni lepas kena nasi. Confused sikit. Penat aku lawan Ali Rustam. Wahabi Al-Ustaz bangkitkan soal yang agak relevan kepada persoalan yang sedang kita bahaskan ini, iaitu mengenai beberapa siri. Saya boleh quote ataupun dengan izin show of satu tribunal, war crime tribunal yang dibuat di Kuala Lumpur yang yang pada saya sekadar merupakan satu show lah, satu pertunjukan yang jadi, tidak lebih bertujuan untuk menunjukkan bahawa kita prihatin terhadap masalah jenayah, terutama jenayah perang di negara-negara yang lain. Walau dalam negara kita sendiri kita masih lagi berperang dan bergelut dengan masalah demokrasi dan hak asasi manusia dan sebagainya. Tapi saya setuju dengan pandangan bahawa kita perlu konsisten, dan dalam hal ini saya ingin mohon penjelasan kepada Yang Berhormat Menteri, apakah kerajaan mempunyai perancangan yang serius untuk memastikan agar image badan kehakiman ini betul-betul dihormati oleh rakyat dan juga oleh negara-negara jiran, seperti mana yang dikemukakan oleh rekan-rekan ahli parlimen tadi. Kita ada berbagai siri kes yang mana meletakkan bukan sekadar seseorang itu dibicarakan, tetapi badan kehakiman itu seolah-olah put on trial. Begitu juga negara put on trial, tentunya dalam kes Pematang Pauh misalnya, kes-kes yang berkaitan dengan kebebasan dalam pilihan raya, kes-kes yang berkaitan dengan perhimpunan aman. Dan kes-kes ini sebenarnya walaupun dilihat remeh dan boleh dipandang sebagai satu pandangan yang dalam erti kata wah ini kerja pembangkang, tetapi dalam satu sudut pandang yang lain ianya membina satu confidence, membina suatu keyakinan agar sistem kehakiman itu mesti diperbetulkan agar bertindak dari segi persepsinya diberikan keadilan. Sebab itu dalam hal ini saya ingin minta penjelasan Yang Berhormat Menteri, apakah langkah-langkah ataupun cadangan-cadangan yang dikemukakan oleh kedua-dua pihak dalam Dewan Yang Mulia ini, supaya dalam satu sisi kita membuka profesion kepeguaman untuk menarik sokongan atau menarik keprihatinan ataupun perhatian daripada peguam-peguam yang terkemuka di dunia untuk beramal di Malaysia. Tapi kita tidak meletak dan menggunakan atau menyediakan suasana yang kondusif untuk mereka mengamalkan undang-undang ini. Dan ini sebenarnya yang lebih penting, jauh lebih penting daripada pindaan-pindaan yang telah pun kita lakukan dan bahaskan ini. Yang lebih penting itu ialah bagaimana kerajaan menunjukkan kesediaan dari segi good governance dengan izin, dari segi rule of law, dari segi justice, sistem keadilan itu. Kerana kalau ketika-ketika package ini dapat ditunjukkan dengan begitu meyakinkan, maka saya fikir bukan sekadar profession kepeguaman ini dapat berkembang dengan baik, malah dia punya kaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi sebab itu kalau saya tunjukkan angka-angka tadi, ianya membantu menjana kewangan, menjana pertumbuhan ekonomi yang baik, dan akhirnya menjadikan Malaysia sebuah rantau yang terbaik di dalam ASEAN khususnya, dan apatah lagi di peta dunia. Jadi dengan itu saya itu sekarang itu saja pandangan saya tentang perkara ini. Terima kasih Datuk Timbalan Ketua. Ya, Kuala Krai, sila.